Hello guys, kembali lagi bersama saya Ridwan. Video kali ini saya mau mau naik gunung rencananya gitu kan. Dan ini adalah barang-barang yang saya akan bawa. Ini cukup banyak sekali. Di sini ada outdoor water bag. Ini isinya 3.9 liter atau sekitar 3.900 mililiter ya guys. Ini harganya 100 yenan guys. Saya beli di Daiso. Guys. Dan ini lumayan penting juga untuk untuk membawa air. Air. Dan ini adalah makanan-makanan yang akan saya bawa. Ini konsumsi. Ya, ini ada yang Toi komisi. Ini nasi goreng ya guys. Ini nasi goreng juga. Ini apa yang ini ada chicken rice juga yang kemarin di di review ya. Nasi dan nasi. Tiga nasi. Dan ini adalah bubur. Ini bubur telur ya guys. Ini bubur telur ya guys. Ini jadi saya beli dua telurnya, bubur telurnya. Ini nasi jadi 5. Ini snack ya guys. Ini cookies ya guys. Cookies 1. Ini buat cemilan-cemilan aja cookies. Ini buat cemilan juga cookies. Dan ini pisang, keripik pisang, banana chips, brown sugar. Ini pakai gula merah ya guys. Ini adalah ikan sisiam yakimo yang udah di di review kemarin. Karena ini enak buat pakai nasi, jadi saya bawa ini buat makan nasi atau misalkan buat dicampur dengan nasi goreng yang tadi gitu guys. Ini mana saya bawa ini juga minum yakitori. Ini dia bentuk kaleng ya guys, yakitori. Jadi ini ayam yang udah dibumbuin sih, bukan yaki udah dibumbuin warna kuning kayak misalkan kari gitu kan. Ini buat tambahan nasi, bukan nasi goreng tadi. Ini juga ada Thai curry green. Thailand curry hijau Thailand. Ini juga bentuk kaleng-kaleng gitu. Soalnya lumayan juga. Dan ini masih lama juga itu expirednya, jadi lumayan enak. Dan ini ini ikan ya, ikan kalengan. Supaya gampang gitu kan dibawanya. Dan ada minumannya juga. Minuman. Guys, ini minumannya. Ini jelly sih, jelly drink gitu. Leci, ini leci minuman kayak gini. 2. Guys, ini kalorinya sekitar 500 kalori, lumayan. Jadi kalau minum ini bisa kuat. Dan ini adalah nori. Guys, ini biasa buat sushi ya guys. Saya bawa ini buat bikin sushi mungkin pas di ini, atau dicemilin langsung itu enak juga. Lanjut ini makanan konsumsinya segini aja ya guys. Saya ada kesana itu mungkin 3 harian ya, 2 harian sih, 2 harian ya, 2 hari karena rencananya sih saya mau ke Kamikochi. Dari Kamikochi saya kalau misalkan ada yang buka Yarigatake, saya mau naik Yarigatake. Kalau buka kan di Kamikochi itu banyak gunungnya, nah saya datang ke situ dulu. Kata temen sih di situ udah buka, soalnya ketika saya lihat di websitenya juga saya lihat itu dia udah buka, jadi saya pengen kesana dulu gitu kan. Dari sana nanti saya turun, kalau naik gunung ke Yarigatake turun ke Matsumoto. Dari Matsumoto kita rencana mau naik sama dari Kamikochi itu saya solo dulu ya, solo hiking dulu. Udah itu ketika turun nyampe di Matsumoto,
Matsumoto, dari Matsumoto itu saya mau naik ke Tateyama. Dan di situ apa rekan-rekan saya nunggu di situ gitu kan. Jadi dari Kamikochi itu solo hiking dulu atau apa namanya? Camping hiking lah. Kalau misalkan enggak apa buka, belum buka, saya camping hiking di situ dulu. Gitu. Jadi saya naik ke Tateyama nantinya. Pas tanggal 11-12 kalau enggak salah. Oke, lanjut barangnya ini. Ini barang buat ini scope ya guys. Ini scope buat apa namanya? Bokel ya guys. Kita lihat buka. Oke. Oke. Nah, ini dia. Ini scope ya guys, scope lipat. Ya, ini ada apa satu lagi ini buat handle-nya sih buat di sini. Oke, kayak gini. Kalian tahu buat apa ini? Buat kalian kalau misalkan pengen buang air besar, ini pakai ini ya. Gali lubang dulu. Bukan di apa namanya? Bukan di sungai ya guys. Kalian buang airnya di apa namanya? Di lubang tanah. Bikin lubang dulu seperti kucing ya guys. Oke, sebenarnya apa namanya di hutan atau di gunung-gunung Jepang itu ada toiletnya, kadang ada toiletnya, bagus sekali. Nanti coba kita light ini supaya apa namanya kalau misalkan enggak ada kita bisa pakai ini gitu maksudnya. Lebih baik merencanakan sesuatu yang apa namanya yang bagus daripada nanti kalian kelabakan sendiri gitu guys. Saya lebih suka apa nyiapin sendiri ketimbang nanti kelabakan gitu kan di sana. Gitu enggak ada ini, enggak ada apa gitu kan. Oke, saya bawa ini dan ini lampu. Lampu buat di tenda nanti di atas. Gitu. Ini belum dikasih apa baterai. Ini baterainya. Ini baterainya saya bawa bawa banyak ya guys. Soalnya kayak punya apa? 2. Saya bawa 2, 3 sama ini. Ini udah ada baterainya kalau enggak salah. Kita coba. Ini dia. Ini udah ada baterainya. Ini bagus. Oke. Saya kita bawa 4 deh. Mana tadi? Buat headlampnya. Headlamp. Pokoknya ada tadi headlampnya. Mungkin di daerah situ. Oke, next. Ini buat apa namanya? Medical kit. Mana medical apa nih ini? Ini apa boxnya belum dimasukin. Ini pisau sabaguna ya, pisau lipat sabaguna ini bisa buat makan, apa buat motong, buat ceku, buat apa buka wine kayak gitu. Oke, ini untuk masak juga bisa buat potong-potong. Oke, ini apa box kit gitu. Ini isinya adalah karena ini ada apa namanya? Jarum, ada ini semua untuk nanti kalau misalkan apa namanya kayak saya kan pakai ini nih. Ini apa namanya? Carrier ya, carrier itu 65 maksimal itu sekitar 70-an. Kalau di maksimal itu 75-an lah. Gitu. Kalau itu sobek nanti saya pakai jahitnya pakai ini gitu untuk jahit untuk kalau misalkan ada apa-apa sama carrier saya gitu kan. Harus siapin ini gitu kan. Oke, lebih baik menyiapkan sebelum terjadi sesuatu. Oke, ini adalah camping kit. Ini juga termasuk camping kit. Ini tali ya, guys. Ini harganya, ini 12 meter. Ditulis di sini, ini harganya 100 yenan. Kalian bisa temukan di Daiso. Oke, dan ini fluid. Ini kalau misalkan amit-amit ya, kalau apa namanya, lupa, hilang gitu kan. Nah, ini bisa ditiup gitu. Jangan ditiup, basic. Nanti kalau itu ini, nanti apa buat gantungan ya, guys. Gantungan. Buat di itunya mungkin bisa gantungin ini nih apa namanya buat bikin kopi nanti saya bawa ini. Oke, ada sih apa gelas yang gelas apa nilon bukan nilon sih apa namanya gelas plastik yang bisa dilipet kayak gitu bisa kecil gitu tapi oh ini nih ini headlampnya yang tadi. Oke, yang saya lebih suka pakai ini kalau misalkan bikin kopi panas gitu pakai ini lebih enak gitu kan megangnya juga lebih enak dan ini bisa digantungin kalau misalkan apa ke apa bag gitu kan. Oke, lanjut dan saya bawa power bank ini sekitar 500 graman ya guys. Ini isinya sekitar 30.000. Ini apa
Mungkin ini cukup banget untuk apa hiking, dan ini adalah buat apa namanya napkin kayak gitu kan, ini bisa dibuat apa kayak gini juga bagus ya guys, kayak gitu. Nah kayak gini, ini tempelin di sini gitu, kalau misalkan capek keringetan bisa dilap kayak gitu. Oke, dan ini adalah, oh ini sangat apa buat, ini buat kompor ya guys, kompor portable kalau kalian masak gitu. Nah, takut angin. Nah, ini buat menjagain anginnya gitu. Aduh, susah juga. Ini dia buat angin. Nah, kayak gini. Oke, bukan kebalik sih. Nah, seperti ini guys. Nanti dijagain supaya apa namanya? Angin apa? Apinya tetap tetap kuat gitu. Waduh. Kembali ini gimana? Oke, kita kembaliin lagi dulu ya. Ribet juga. Oke, masukin lagi. Dimasukkan lagi. Oke, mungkin untuk saya sih apa namanya untuk lumayan bagus preparationnya. Oke, ini baju ya guys. Ini baju buat apa namanya? Ini buat celana tidur. Ini baju tidur juga. Ini baju buat tidur ya guys. Jadi saya bawa 3 baju sih sebenarnya. Ini buat tidur ya guys. Ini jaket juga saya bawa. Ini apa namanya? Ini kaos kaki tidur juga. Saya pisahin kaos kaki buat jalan sama buat tidur. Jadi ini buat tidur. Ini apa namanya? Bantal. Ini bantal. Bantal apa namanya yang ditiup itu, kalian kalau misalkan pengen tahu kayak gimana ini, kalian bisa tonton video sebelumnya, ini saya review gitu. Oke, dan ini biasalah kalau kalian tahu anak-anak gunung gitu kan, ini buat apa namanya, buat leher di sini masukin sini gitu. Ini bisa apa namanya, bisa jadi masker juga ketika corona, kan sekarang corona gitu, pakai ini juga bisa. Oke, selanjutnya ini jas hujan. Saya pakai mobil di sini karena katanya bagus gitu dan harganya juga cukup lumayan juga. Oke, mobil warna merah karena saya suka warna merah, jadi ya saya pakai warna merah ini. Ini juga apa namanya, saya pakai natural hike. Ini kapasitas 2-3 sih, maksimal 3 ya guys. Gitu. Atau hike yang model 2019. Saya pakainya yang 2019 karena saya suka model yang 2019. Ada sih yang 2020 itu, tapi lebih bagusan 2019. Oke, lanjut. Ini apa, jaket. Apa ketika malam dingin, saya pakai Columbia jaketnya. Oke. Dan ini baju jalan saya sama celana jalan. Ini pakai Armour. Ini bajunya, baju yang buat apa jogging gitu. Karena apa sekarang musim panas, jadi saya enggak mau pakai katun atau misalkan apa bahan-bahan yang panas. Lebih suka pakai ini. Dan ini celana apa celana pendek sama bisa panjang juga. Di sininya ada sletingnya. Gitu guys. Oke. Dan ini juga saya bawa apa namanya gas. Oke, gas apa sekitar 250 gram. Ini saya bawa 2 jadi 500 gram. Ini tadi kalian belum lihat ya, ini adalah apa namanya kompor portable yang kayak gini ya. Kalian kalau misalkan apa namanya mengikuti video-video saya pasti ini tahu kok betul. Dan ini udah di review kemarin, jadi kalian bisa nonton di video sebelumnya. Oke. Okay. Dan harga dan apa lain dan lain-lainnya bisa kalian tonton di sana. Itu di YouTube lengkap. Oke, okay. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di komen dan kalau komentar. Oke. Okay. Oke, okay, next. Oke, okay, ini apa namanya? Tongkat buat jalan.
ya guys, kalau misalkan pegel gitu kan, kan naik gunung gitu kan, jadi kadang pegel gitu kan, bawa apa, bawa tas berat gitu kan, akhirnya pakai ini mereknya Vision Fix Outdoor Sport Saints. Oke, harganya nggak usah dikasih tau lah, nggak penting. Oke, dan ini kalian tahu, ini mereknya Soulfield. Ini dari gambarnya juga kalian udah tahu, ya kan? Kalau misalkan apa medannya berdebu gitu, berkerikil-kerikil, ini biasanya buat kaki ya, buat kaki supaya apa kerikilnya gak masuk sepatu. Ini dia, ya guys. Oke, side-nya S sih, bukan V. Oke, dan selanjutnya ini adalah tisu basah. Kalian tahu tisu basah ini untuk apa? Ini kalau misalkan kalian buang air besar, ini pakai ini aja untuk mengelapnya ya guys. Oke, saya juga bawa ini dia. Ini adalah apa namanya, tempat sampah ya guys, plastik sampah. Kalau misalkan kalian gak bawa plastik sampah, sampah kalian dibuang begitu aja, itu gak boleh ya guys. Ketika kalian membuat sampah, apa namanya, membuat sampah di hutan, kalian harus bawa dan buang di tempat sampah, bukan di hutan. Oke, guys, hutan itu apa, jangan dikotori. Oke, dan ini pakai kacamata. Saya kacamata. Oke, Oakley, mereknya Oakley ya guys. Ini dia, saya pakai warna apa namanya, agak-agak buram gitu kan, soalnya kan apa silau nanti kalau panas, kalau misalkan musim panas begini silau, jadi saya pakai yang agak gelap gitu. Oke, dan untuk apa namanya, untuk membuat video saya pakai action cam. Oke, action cam sama HP iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus sama iPhone 11 Pro Max, itu yang akan saya apa pakai untuk membuat video di sana. Oke, ini adalah sleeping bag. Oke, sleeping bag, dan ini tas dari Gregory. Dan satu lagi, ini dia. Oke, ini adalah alat masak. Oke, kita langsung buka aja alat masak. Oke, ini adalah centongnya, centong, mini centong. Oke, ini apa tutupnya. Dan ini adalah piringnya. Saya bawa dua piringnya, tapi kayaknya nanti saya bawa satu aja, soalnya kan saya sendiri aja. Oke, dan ini apa namanya, sendok-sendok lipat. Gitu. Nih sendok-sendok lipat. Oke, ini apa? Nih buat bikin air panas ya guys. Oke, ini dia air panas. Oke, dan ini apa sebenarnya ada tuh, saya katakan kepada kalian, ini adalah gelas lipat ya guys, gelas lipat seperti ini. Gelasnya kecil banget, unyu banget ya, gelas lipat. Tapi saya lebih suka pakai, nanti pakai ini aja, saya bawa ini paling, ini satu doang, dua paling bawa, nggak terlalu penting juga. Oke, ini apa namanya, ini wajan di sini, ini panci buat manasin air, ini juga bisa air juga, atau bisa nasi di situ, bisa bikin buah, ini buat saute gitu, buat tumis gitu guys. Oke, mungkin ada lagi yang belum di review. Oke, udah. Oke, mungkin udah aja, segitu aja. Oke, guys, segitu aja yang nanti saya akan bawa untuk nanti apa namanya, pendakian ya guys. Oke, dari sini ke Shinjuku, dari itu ke Kamikochi ya guys. Kamikochi kita naik dari Hagatake, turun ke Matsumoto, dari Matsumoto kita naik lagi ke Gunung Tateyama. Oke. Yarigatake itu gunung apa keempat tertinggi di Jepang. Yang pertama itu Fuji. Oke, yang kedua itu apa? Dake apa namanya? Ya Dake apa? Lupa, pokoknya yang kedua itu lupa.
Oke, tadinya mau naik kedua tapi tutup. Yang ketiga juga tutup gitu. Akhirnya katanya kata teman apa datang ke kamu coach aja. Di situ katanya udah buka gitu. Saya coba ke sana nanti. Oke, guys. Mungkin video kali ini cukup sekian. Saya juga udah apa namanya? Udah review semuanya ya, guys. Ini. Ya, ini semuanya yang saya akan bawa. Enggak semuanya sih saya akan apa namanya? Buang-buangin yang enggak dibuang-buangin sih. Sisihin yang enggak perlu banget gitu kan, yang perlu-perlu aja, yang penting-penting aja saya akan bawa gitu. Karena ini sendiri solo hiking. Jadi jangan lupa nonton video solo hiking saya pertama di Jepang. Oke, guys. Thank you for watching dan jangan lupa subscribe. Dan nyalain loncengnya karena apa subscribe kalian itu membuat saya semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya ya guys. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, see you, bye-bye di next video, bye-bye.